nominasi pemeran pria terbaik Festival Teater Jakarta 2022. Nominasinya adalah Dengar! Banyak gangguan yang dikaitkan sebagai diri. Jangan hanya memanusia saja. Manusia bukanlah tumbuh sampah. Entah lo Tuhan! Karena julanya ada satu. Ya, satu. Siapa semuanya? Dan anugerah pemeran pria terbaik Festival Teater Jakarta 2022 adalah Ahmad Rifki. Nominasi pemeran wanita terbaik. Nominasinya adalah udah pada deg-degan semua itu. Gua aja berdiri di sini gemeteran mau bacain. Ya kan? Dan pemenangnya adalah Dina.